Berita dipetik dari Extra, berakhirnya kemelut rumah tangga antara pengarah film Samsul Yusuf dan istri pertamanya Putri Sarah hari ini apabila pasangan itu sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Lumpur hari ini. Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 melafazkan cerai talak satu pada pukul 12.25 tengah hari di hadapan Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Putri Sarah mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Hakim Syari'i Akmaluddin kemudian mensabitkan berlaku perceraian dan memerintah Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin 38 menjalani tempoh edah selama 3 bulan dan mendaftarkan perceraian mereka. Terdahulu sebelum melafazkan cerai itu, Putri Sarah dan Samsul dilihat bersalaman dan masing-masing kelihatan tenang. Pada 25 Mei lalu, Mahkamah Rendah Syariah di sini dimaklumkan tiada ruang untuk Samsul dan Putri Sarah untuk berdamai dalam kemelut rumah tangga mereka. Ini kerana jawatan kuasa pendamai JKP yang telah dibentangkan di mahkamah mengesahkan berlaku perbalahan yang berpanjangan pada pasangan itu dan kewujudan pihak ketiga.